Syukur kita dapat bersama-sama malam ini. Jangan gaduh sangat tentang kawalan polis itu untuk menjaga keselamatan kita. Supaya jangan kita perang macam Iraq. Dan saya berulang kali sebut, saya tidak percaya polis itu akan menjalankan tugas macam ini kalau tidak diarah. Ya. Oleh demikian, kita masih tumpu kepada dasar dan pimpinan yang rasuah dan zalim. Ya. Yang di bawah ni kadang digunakan sebagai perkakas, cuma jangan lebih. Saya minta kawan-kawan saya polis, sebab kita pun kena jaga polis. Ya. Jangan-jangan dia lebih. Kalau dia melampau, saya nak ambil nama, kita nak hantar ke Tawa besok. Tapi kalau dia jalan kalau dia jalan tugas dengan baik, okey. Sudah. Can I just use one mic boleh ya? Kita nak kemukakan Sudasa. Kita memang tak setuju dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi bukan maksud kita nak lawan macam dia lawan kita. Apa yang dia buat tiap-tiap malam di televisyen? Surendran katanya sentuh soal Mat Sabu. Dah pas dah komunis sekarang ni. Bahaya ni ustaz ni. Tengok muka ustaz tu pun tak percaya kata dia komunis. Tapi ini UMNO dia macam tu. Kemudian apa lagi? Yang diserang semua, siapa saja. Kalau Lim Guan Eng tu, kawan saya, tapi saya kesian. Cina. Ini memang betul dia Cina. Anwar, Mat Sabu, sokong dia Cina. Yalah, dulu pun Cina juga ketua menteri, Mat Bin Sukun. Ya. Jadi apa yang jadi isu? Itu mereka. Tapi kalau Anwar Ibrahim, mampulah saya. Lahawaus ma'amno. Habis. Telanjangnya. Bila kata telanjang, diukurnya barang tu. Ya Allah. Lahawaus sungguh. Mana ni? Kemudian ambil video masih baik pot saya tak buncit. Kalau pot saya macam Samsul Iskandar tak teruk ke saya? Ya, masih baik lah. Nak tadi nak datang tadi Aizah kata yang makan cermat sikit lah. Saya kata pasal apa? Nanti kalau pot buncit macam dalam video. Haram pot ni. Jahat. Siauran. Pandi kuti. Lupa. Apa dia sebab mengapa saya panggil Pandi Kuti? Pandi Kuti, Kuti macam Mahadev Kuti, Kuti kecil. Pandi babi. Oh dia kata Anwar cakap kasar. Saya tak kata siapa. Oh dia kata you tuduh Najib. Saya tak sebut pun Datuk Seri Najib. Saya kata siapa dalam politik ini, saudara ada majlis itu. Bunuh orang, cecah orang, hina orang, akan orang, hina kaum. Mati bengkok tak ada explanation. Google mati tak ada explanation. Ahmad Syarbani, pegawai custom mati tak ada explanation. Kalau ini semua kerja buat, rucah, seks, video seks tak berhenti-berhenti dalam televisyen, orang itu pandi kutik. Yo. Ha. Itu memang betul kan? Kita nak lawan macam tu? Jangan. Apa sudah jangan lupa. Kawan-kawan UMNO pun kena ingat. Saya dulu pemangku Presiden UMNO, pemangku Perdana Menteri. Saya pun ada maklumat. Betul. Takkan saya nak guna, oh, orang ini buat macam tu, orang ini ada Port Dickson, orang ini... Port Dickson pula. Ataupun, ya. Orang ini kes rogol. Orang ini rogol ke... Saya tak mau cerita tu semua. Sebab kalau kita nak menang, kita nak menang bukan sebab orang rogol. Kita menang sebab dasar kita. Sebab orang yakin kepribadian kita. Tok Guru ni Aziz 20 tahun Menteri Besar. Negeri Kelantan miskin. Tak ada hasil. Sekarang ada minyak pun tak dapat royalty. Tapi orang rakyat kasih kepada Tok Guru ni Aziz. Sebab dia bagi wang? Tak. Sebab orang tengok pribadi dia baik. Dalam agama ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang baik. Faqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik Nabi itu. Dari segi apa? Pribadi. Dia ada projek? Tak. Dia ada wang? Tak. Dia ada pangkat? Tun Datuk Seri Panglima Garang Si Buntai? Tak. Dan si Gatai tak. Akhlak. Sebab tu kong Kelantan dia kasih Tok Guru ni Aziz.
Sebab dia kasih kepada rakyat. Tadi di mana Bukit Katil? Bukit Baru. Saya berucap itu gelap. Elektrik tu. Punya takut kat Anwar ni. Tapi Datuk Najib jawab bagi ucapan ni. Saya tak takut Tuan Sri Anwar. Siapa tanya kau? Dia jawab, Perdana Menteri boleh sebut macam tu ni. Saya tidak takut dengan Datuk Sri Anwar. Eh. Kenapa nak takut dengan saya pula? Maka saya pun oleh kerana tak takut panggil dia ke mahkamah. Ada perintah mahkamah, dia dan Rosmah patut. Tadi buat permohonan. Dulu dia kata, saya sak pinang saya. Buat perintah, saya akan hadir di mahkamah. Wah, Tuan Haji. Kerana saya tidak takut dengan Anwar. Sekali, tadi, tolong hakim, saya tak mau hadir. Dia buat permohonan set aside. Maknanya ketepikan perintah mahkamah untuk hadir. Apa dia? Kamu jumpa budak tu. Kamu telefon polis. Kamu rancang. Kamu guna TV3 utusan yang UMNO punya. Tiap-tiap malam cerca, cerca, cerca. Aibkan saya, maruah saya, Azizah, anak-anak saya. Kamu ugut saya. Kemalangan kereta Azizah. Ugut anak Nurul Izzah. Datang mahkamah. Apa sah? Ini politik apa? Jadi saya hanya nak pertahan hak saya. Tapi yang benci dekat Anwar ni kan sebab apa? Terima kasih. Sebab Syebran ambil gambar banyak. Ambil satu cukup lah. Buang duit kerajaan buat apa? Ini pesan. Ya. Gurau, ya gurau. Saya sebab Syebran itu jangan jaga. Itu lepas kena jaga saya. Baik. Kita yang dia takut sangat sebab apa? Dr. Mahathir buat kenyataan. Pencin udah lah. Dia tak boleh. Kalau Anwar naik, dia akan jadi alat Cina di AP. Habis negeri ini kepada bagi-bagi Cina. Mahathir. Yeah. Tapi sebenarnya takut sebab apa? Saya kata Allah Maha Kaya. Dia cerca saya. Saya nak cerca dia? No. Saya nak bagi fakta. Allah Maha Kaya, kita dah tahu sekarang. 1998 saya dipecat. Sebab apa? Dia minta 2 bilion daripada Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan. Wa ana masa itu. Dia minta berapa? 2 bilion ringgit. 2 bilion tahu 2 bilion. 200 ringgit, bukan. 2000 ringgit, bukan. 20000, bukan. 200000, bukan. 2 juta, bukan. 20 juta, bukan. 200 juta, bukan. 2000 juta. Ha, orang Melaka nak bagi faham tu. Bukan 2000, bukan 2000 rupiah. 2000 juta. Saya kata tak boleh. Macam mana saya nak ambil wang kerajaan nak bagi anak Datuk Seri? Tapi kalau nak suruh tolong lain, saya akan tolong. Ha, saya hormat. Dia bawa saya masa tu. Saya tolong. Saya tengok on television, saya nampak. Tak nampak pun. Tak nampak mampu ya aku. tak. 2 bilion ni minta saya tak bagi. Ini menyebabkan, abang, di antara sebab saya kena pecat. Duit-duit negeri, duit rakyat, saya tak boleh bagi kepada anak dia. Akhirnya dia ambil Petronas, bagi ke anak dia, 2 bilion. Baik. Allah Maha Kaya. Orang UMNO masa tu pecah sikit. Tapi kerana dia racun orang UMNO ni, kerana dia anggap dia taat kepada parti dia, tasuk kepada parti dia, dia cerca saya. Tadi tu budak pemuda UMNO, Anwar liwat, Anwar liwat. Dia ingat saya nak rasa... Orang jahil. Orang kazaf. Biar dia. Saya serah daripada Allah Ta'ala. So. Tetapi yang penting apa? Allah Maha Kaya. 2010 terbukti akhirnya. Keluarga Dr. Mahathir beli syarikat Arab terbesar di Asia Tenggara. San Miguel. Anak-anak muda, you balikkan you Google. SANMIGUEL Philippines. Siapa punya? Keluarga Dr. Mahathir. Nama pengarah Mirzan Dutun Mahathir. Syarikat apa? Syarikat Arab terbesar di Asia Tenggara. Siapa punya? Keluarga Tun Mahathir. Melayu. Darah Islam. Jaga kepentingan Islam. Hidup UMNO. Syarikat Arab terbesar di Asia Tenggara. Tu pun ada ustaz muda. Imam UMNO. Tengok tu. Bodoh. Tak ada maruah.
Ya. Baik. Berapa belinya? 2,900 juta ringgit. Beli tu, syarikat Arab. 2.9 bilion ringgit. Sudah. Bila sebut Melayu. Melayu ambil duit dari negeri kita cara haram, beli syarikat Arab pula. Dan orang UMNO masih lagi hidup. Apa yang hidup? Hidup Arab. Kalau orang bitir kata minum Arab, tak ada masalah. Dia bukan Islam. Ini orang Islam. Hina alat kita. Anwar tak layak kerana moralnya tak ikut agama. Termasuklah Ustaz Asyikh Rahim Tabici. Sudah, takat itu cukup. Orang Melaka kau tak faham, jahanam. Jadi ini masalah kita. Berapa? 2.9 ribu juta ringgit. Beli syarikat Arab. Itu 2010. 2011, beli syarikat SO Malaysia 1.9 bilion ringgit. Maknanya keluarga dia je 5 bilion dua syarikat. Tak tahu syarikat lain lagi. Patutlah bertahan-tahan tengah mampus. Anak dia satu lagi, Kencana. Syarikat minyak 10 bilion. Kencana namanya. Nama syarikat Kencana. Mohzani Tun Mahathir. Tokeh pemimpin UMNO, Kencana. Rakyat Melayu, bencana. Jadi jumpa orang UMNO, bencana kita. Kerana rakyat dapat pemimpin dapat Kencana. Sudah ini, reality. Fitnah. Ini sebab dia lawan.